Dan saudara, bagaimana kondisi di Stasiun Manggarai pada hari kerja pagi ini dengan rute baru yang telah diterapkan? Sudah ada rekan kami, Agi Kurnia Sandi di sana. Ya, Agi, bagaimana kondisi di Stasiun Manggarai saat ini dan apakah terjadi penumpukan di sana? Penumpukan belum terjadi, tetapi penumpukan terjadi pada saat jika nantinya akan ada kereta ataupun KRL yang datang dari arah Bogor menuju ke Stasiun Manggarai ataupun ke Jakarta Kota. Karena sekarang saya berada di peron 10 dan juga 11, Gracia dan juga Reza, sehingga nantinya kereta yang akan datang adalah kereta yang dari Bogor yang menuju ke Stasiun Manggarai, kemudian nantinya akan menuju ke Stasiun Jakarta Kota, begitu. Tetapi kalau yang disampaikan oleh pihak dari PT KCI, ini mengatakan pada saat pemberlakuan rute baru yang berlaku pada tanggal 28 Mei 2022 yang lalu, pada hari Sabtu, begitu, ini terjadi penambahan ataupun terjadi peningkatan jumlah penumpang yang masuk ke Stasiun Manggarai ataupun melakukan perjalanan ataupun melakukan transit di Stasiun Manggarai sebesar 60%. Sehingga jumlah ini bisa mencapai 20 ribu lebih perharinya jumlah penumpang yang datang ataupun yang melakukan transit dan juga melakukan perjalanan di Stasiun Manggarai. Tentu yang disampaikan oleh pihak dari PT KCI sendiri, Reza dan juga Gracia ini mengatakan bahwa sebenarnya pada saat kemarin, pada saat pemberlakuan hari pertama adanya rute baru di stasiun Manggarai ini sendiri, ini mengatakan sebenarnya untuk penumpukan penumpang ini bukan terjadi karena adanya masyarakat yang tidak mengetahui adanya perubahan rute, tetapi juga disampaikan karena adanya perlambatan KRL yang masuk ke kawasan Stasiun Manggarai. Tetapi untuk hari ini, karena ini merupakan hari Senin, merupakan hari kerja juga bagi masyarakat, dan banyak sekali masyarakat yang akan melakukan aktivitas menggunakan KRL, sehingga ada sejumlah antisipasi yang telah disiapkan oleh pihak dari PT KCI. Yang pertama ialah, antisipasinya disiapkan ialah untuk menyediakan 3 KRL tambahan yang nantinya di standby-kan ataupun yang disiapkan di Stasiun Manggarai dengan tujuan Manggarai, Duri, kemudian Angke, dan juga Kampung Bandan. 3 kereta ini nantinya akan dioperasikan jika memang melihat kondisi pada saat jam sibuk pada mulai pukul 7 pagi sampai dengan pukul 9 pagi ini masih terjadinya kepadatan atau penumpukan penumpang di Stasiun Manggarai. Ini nanti akan dioperasikan oleh pihak dari PT KCI di Stasiun Manggarai. Dan saat ini baru akan tiba KRL dari arah Bogor untuk memasuki kawasan Stasiun Manggarai. Dan saya akan menunjukkan kepada Anda, Gracia dan juga Reza, bagaimana kondisi kepadatan yang terjadi di Stasiun Manggarai. Ini kereta yang tiba pada pukul 5 lebih 55 menit, ini baru tiba di kawasan Manggarai. Ini nampak sekali cukup banyak juga masyarakat yang akan melakukan aktivitas, sehingga biasanya pada saat kereta datang, ini masyarakat juga langsung akan keluar dan juga harus melakukan transit ke lantai 1 untuk menuju ke arah Angke ataupun menuju ke arah Jatinegara. Kemudian antisipasi lain juga yang disampaikan oleh pihak PT KCI ialah untuk menambah kecepatan dari KRL yang akan masuk ke kawasan Stasiun Manggarai. Biasanya kecepatan pada saat masuk ke kawasan Stasiun Manggarai ini hanya mencapai 20 km per jam. Tetapi ini diizinkan oleh pihak dari PT KCI agar masinis bisa mempercepat ataupun meningkatkan kecepatannya mencapai 30 km per jamnya. Sehingga ini akan melakukan atau merubah juga waktu tunggu kedatangan kereta menuju ke Stasiun Manggarai. Biasanya untuk tujuan Bekasi, Cikarang, dan juga yang akan sampai ke Stasiun Manggarai ini membutuhkan waktu 10 menit ataupun 15 menit begitu. Tetapi ini juga disampaikan oleh pihak KCI, ini akan merubah waktu tunggu sehingga menjadi 5 sampai dengan 7 menit begitu. Adapun perubahan rute ini juga disampaikan oleh pihak dari KCI. Jadi bagi Anda yang menggunakan KRL ataupun kereta api, ini juga harus diantisipasi jika nantinya ada perubahan dan juga adanya antisipasi-antisipasi yang telah diterapkan oleh pihak PT KCI. Demikian yang bisa dilaporkan langsung dari Stasiun Manggarai. Kembali ke Anda di studio, Gracia dan juga Reza. Ya, Agi, terima kasih atas laporan Anda yang melaporkan langsung dari Stasiun Manggarai. Tetap hati-hati dan selamat bertugas kembali.